Halo guys, ketemu lagi kita memancing kali yang kedua buat yang berlainan. Kemarin kami tinjau-tinjau dasar buat yang menarik untuk memancing banyak ikan yang terkurung. Jadi hari ini saya dan beberapa lagi kawan saya di sana belakang memancing. Kami dalam perjalanan sudah ini jam 2, masih panas ya. Ladang getah orang. Lagi tuh di belakang betul guys. Tempat yang paling gila di belakang tuh. Paling noob. Kawan setia. Ya, ipak sih, bukan kawan. Nah, ipak, ipak dengan abang. Abang kedua. Itu adik saya di belakang. Kami berempat saja hari ini. Dulu kami berenam, sekarang kami berempat. Undowe di lokasi. Oke, guys, nantikan munculan kami. Itu ikan yang sangat besar guys, ikan sumai yang sangat besar. Jadi saya coba untuk menangkapnya daripada jatuh dari kosumai semula. Harap kapan berjaya guys. Dan itu dia guys, itu dia berjaya guys, berjaya. Itu dia, ini dinamakan ikan keli sungai. Kapan yang sangat cantik guys. Mari kita lihat. Ada. Sangat agresif ikan yang baru ditangkap guys. Ikan keli yang sangat agresif sekali. Ukuran diameter 3 cm gitu. Ukur lilit 6 cm. Rupanya guys, ada satu pendapatan lagi guys yang tidak sempat direkam. Nampaknya juru rekam. Ini ikan. Ini adalah ikan turunak guys. Itu sama juga ikan turunna. Selain pendapatan ikan turunna, ikan turunna sekali lagi guys, ikan keli sungai guys, sekali lagi ikan keli sungai. Sini banyak sekali ya guys ikan keli sungai. Ini kita kena bagi dia tenang dulu sebelum kita buka. Itu guys, dia sangat agresif guys. Kalau kita letak daun dia akan kita nampak guys, kita cara guys. Inilah pemilik tempat ni guys. Dia selalu menetap sini guys, malam-malam guys. Dia bukan apa guys, tapi dia memang tahu tempat ini guys. Boleh dikatakan
dia pawang itu guys, dia tarik guys, dia dapat guys ikan kecil. Yeah. Oh guys, ikan laga lagi guys, ada warna guys, ada warna guys. Ini gua tunggu nih guys, mau piara nih guys. Kita tengok warna. Coba warnanya guys. Oh nampak tak guys? Ada biru purple. Ah ini cantik sekali guys kalau kita biar aja guys. Seperti ini ya guys. Seperti ini dia dapat lagi ya guys, tapi agak kurang ya guys. Oleh itu kita kena mencari tempat-tempat baru. Nanti kita kembali ke tempat ini ya guys.